Halo guys, jumpa lagi sama gue Hari. Seperti video yang sebelumnya, gue pernah membahas tentang lagunya Bon Jovi. Masih membahas lagunya Bon Jovi juga. Kali ini gue akan membahas lagu Bon Jovi yang cukup fenomenal di era 2000-an, yang itu jadi hitsnya dia, yaitu judulnya It's My Life. Nah, ini sebenarnya melodinya nggak ribet, makanya gue coba bawain kali ini buat kalian. Apalagi buat kalian yang masih pemula, ini pasti gampang banget dan gue yakin cepet banget bisanya. Sebelumnya gue contohin dulu ya, kayak gimana melodinya. Nah, sekarang gue kasih tau cara buat maininnya. Oke, jadi pertama-tama kalian mainnya dari senar 5 ya guys ya, senar 5. Di sini. Ini di fretnya fret 5 juga. Jadi kalian mainnya kayak gini, ini di bending. Seperti ini. Naik turun aja guys. Jadi ini bendingnya cuma setengah ya, jadi cuma kesini doang. Sebenarnya kayak gitu, cuman ini kan adanya kita bending jadi biar lebih mudah. Jadi mainnya 16 kali guys ya. Artinya 16 kali ketukan, jadi kayak gini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 16 kali, 8 kali, 8 kali. Jadi kalau misalnya suara mau habis ya dipetik lagi aja gitu ya. Jadi kayak gini ya, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gitu ya. Terakhirnya pindah ke sini ya. Kita bending dulu di sini sekali. Balik lagi, terus ke sini. Ini senar 6 fretnya fret 8. Di C ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di terakhir ya. Gitu ya, bending balik ke 8, sorry, bending masuk ke 8. Itu yang part pertama. Lalu part keduanya kita main dari sini. Ini ada di fretnya fret 8, senar 4. Jadi mainnya dari sini, fret 8, kita hammer ke fret 10. Lalu ke fret 8-nya, senarnya senar bawahnya, senar 3. Gitu ya. Lalu di senar fret 10, senarnya senar 3, kita bending. Bendingnya satu nada guys ya. Jadi kita bending sekali, lalu tiga kali kita main seperti ini. Gitu ya. Turun. Gitu ya. Jadi. Gitu ya. Jadi langsung turun, habis itu langsung ke fret 8, senar 3. Gitu ya. Lalu balik lagi ke senar 3, fretnya fret 10. Gitu ya. Lalu ke atasnya fret 8, senar 4. Lalu ke fret 8, fret 10, senar 4. Jadi kalau kita gabungin kayak gini guys ya. Ya. Lalu yang terakhir. Kita main di senar 6, fretnya fret 6. Lalu kita langsung ke sini. Ke fret 8, senar 6. Lalu ke bawahnya, fret 6, senar 5. Lalu kita ke sini,
ke fret 8 senara senar 5. Nah, terakhirnya ke fret 8 senara senar 6. Oke. Jadi kalau kita ulang akan jadi kayak gini, guys. Ya, pulang lagi ya. Sekarang coba gue pelanin ya. Jadi mainnya di sini, guys ya. Kalau kalian bingung kenapa gue mainnya dua jari, ya biar lebih kuat aja. Karena ini kan snare bass. Jadi gue mainnya pakai bantuan tenaga dari jari tengah gue. Sebenarnya yang benar-benar main kan jari tengahnya. Itu ada jari manisnya di sini. Oke, ini gue ulang pelan-pelan ya. Oke, sekarang lebih pelan lagi. 3, 4. Sekarang sama musik ya, guys ya. Kita barengin sama musik. Sekali lagi ya.